Hai. Okey, kali ini kita berjumpa lagi segmen untuk memaklumkan berkenaan cara untuk membeli emas dengan betul. Ada tuan-tuan dan perempuan yang baru berjinak-jinak hendak membeli emas. Okey. Emas ni kita beli bukan sekadar untuk sebagai perhiasan, tetapi juga adalah untuk sebagai aset, sebagai aset dan sebagai pelaburan, sebagai pelaburan untuk di hari hadapan dan masa-masa akan datang. Okey. Okay, saya nak untuk pada kali ini saya akan memberi sedikit perkongsian macam mana cara untuk kita nak beli emas. Okey. Kalau di negeri Kelantan, okey, emas dibeli dengan cara dikira melalui satu, bermula dengan satu rial. Okey, emas, harga emas sekarang dah makin meningkat. Kemarin dulu satu rial 625. Okey, kemarin 628. So hari ini 630, satu rial berat. Okey. Jadi emas ni dah nampak peningkatan dia. Hari tu dia turun mendadak, so sekarang ni dia naik sikit. So ni menampakkan dia akan naik sikit. Naik. Okey. Cara kita perempuan nak beli emas ni, saya nak cerita. Contoh satu rial untuk harga hari ini, saya cerita 630 satu rial. Kadang-kadang setengah kedai tu dia jual 632. Setengah satu kedai lagi 631. Okey, setengah kedai tu dia jual murah sikit 629. Dia beza RM1-RM2 je mana-mana kedai. Untuk yang apa ni, yang dikira melalui satu rial lah. Okey. Kalau satu rial 630. Okey, kalau 1 gram dikira RM232, 1 gram. Okey, macam mana kita nak mendapatkan daripada rial tu kepada gram atau daripada gram pergi ke rial. Okey, setengah orang bila cerita pasal gram tahu, tapi pasal kalau 1 rial dia tak tahu. So majority di seluruh negeri di Malaysia ni dia banyak gunakan gram lah. Saya cerita ni kalau di Kelantan dia banyak gunakan rial. Dia tak ada beza sebenarnya. Satu rial sama dengan RM630. Satu gram sama dengan 232. Okey, macam ni. Okey. Macam ni Satu rial 630. 1 gram 232. Okey. Cara kita nak mendapatkan rial kepada gram. Mana harga rial 630. So kita nak tahu harga dia dalam gram. So bila harga dia dalam gram, kita buat macam ni. Dia punya CV 630 bahagi 2.71. Dia akan dapat 232.5. Okey, 232 lah 1 gram macam ni. Okey, nak tukar rial kepada gram. Okey, 630 bahagi 2.71. jadi 232. 1 gram bermakna 232. Okey. Kalau gram pula nak pergi ke rial. Gram pergi ke rial 232.5 tadi kali dengan 2.71. Tadi kita bahagi
630 bahagi 271 sebab nak dapat gram. Tapi pada gram ke rial, gram tadi 1 gram 232.5 kali 2.71 dapatlah 6 RM631 rial. Okey. Itulah sedikit sebanyak cara-cara kita mengira. Gram ke rial, rial ke gram. Okey. Okey. Apa beza? Ada kita pergi satu kedai tu, dia kata emas tanpa upah. Okey. Contoh. Contoh. Hari ini. Okey. Contoh hari ini. Majoriti. Harga emas tu 630. Tapi ada setengah kedai jual 631, 632, 629. Lebih kurang lah. Harga tu lebih kurang macam tu lah. Dia tak akan mahal ataupun sangat. Beza dia akan RM1 je satu kedai ke satu kedai lain. Yang kira harga dia lah kalau di Kelantan. Supo juga kalau dia kira gram. Dia akan 232 atau 233, 231, 234. Dia beza dia tak banyak. Satu gram. Okey, contoh. Bila kedai tu memberi, membuat promosi, dia cakap emas tanpa upah. Okey, emas tanpa upah. Contoh, kita dapat tahu, daripada kita kena, bila kita pergi kedai ni, kedai emas ni, kita tak boleh pergi satu kedai. Kita kena survey. Kita survey lah, 2, 3, 4 kedai, tanya, emas 1 rial hari ni berapa? Dia bercakap 230. Okey, pergi kedai sebelah pula. Dia cakap 231. Pergi lagi sebelah kedai. Yang harga rial 630 satu rial lah. Satu rial 630. Kita pergi kedai sebelah 631. Pergi lagi sudah 635. Pergi lagi sebelah 630. Okey. Ada pula kita pergi satu kedai tu, dia cakap, kita tanya berapa satu rial. Dia pun cakap satu rial 675. Okey, kenapa tinggi? Dia cakap situ emas tanpa upah. Bila dia harga dia mahal daripada lain, maknanya dia cakap 675, kita ingat harga dia tinggi, tapi tak, sebenarnya 630 ke 630 tadi tak ada upah. 675 ni dia dah masukkan harga upah dalam harga rial tadi. Sepatutnya 630, tapi dia naikkan jadi 675. Upah dah masuk siap-siap dalam tu. So bila kita beli, contoh kita beli gelang. Gelang harga yang beratnya 3 rial. Okey, maknanya 675 kali 3. Berapa harga dia? Kita dapatlah harga dia kan. 675 kali 3 rial. Kita dapat harga dia. Okey, kalau kita nak tahu dia punya upah berapa, kita tolaklah dengan harga yang rial tadi. Contoh, kedai ni 630. Kedai sebelah 675. 675 tu dah masuk upah sekali tentu. Yang 630 tadi kita belum masuk upah. Sebab upah dia kira lain. Okey, maknanya kalau 675 tolak 630, berapa upah dia? Maknanya dia ambil berapa? 675 630. 75. Maknanya dia ambil RM45. RM45. Dia ambil, maknanya dia masukkan RM45 dalam 630 tu, dia masukkan RM45, jadi 675 satu rial berat. Okey. Tu maksudnya emas tanpa upah. Dia dah masuk siap-siap dalam harga rial tadi. Contoh, yang tu yang rial. Kalau yang dia kedai ni, dia dah masukkan upah dalam gram. Contoh, okey, pergi, kita pergi kedai ni, kita tanya dia, akak, okey, contoh tadi kita tanya 1 rial 630. Lepas tu kita tanya, okey, kalau 1 gram berapa? 1 gram dia cakap 232. That's mean tu belum masuk upah. Okey, pergi kedai satu lagi. Okey, kedai yang tadi. Contoh dia cakap, bas dia 1 rial 675. Lepas tu kita tanya gram. Kalau dalam gram berapa? Dalam gram dia cakap 650. Okey. Kalau gram yang harga tanpa upah tadi 232 kan? Tapi bila kedai dia 650. That's mean upah dah masuk dalam harga gram tu. Okey, maknanya kalau beli 10 gram,
Ha, 232 kali 10 gram jadi 2320. Okey. Lepas tu 10 gram. Itu gula masuk upah. Ha, lepas tu tambah sekali dengan upah. Okey. Kalau yang, okey, contoh. Harga emas 1 gram 232 sebenarnya. Tapi kedai ni dia mahal sikit. Dia cakap emas dia 1 gram 250 tanpa upah. That's mean upah tu dah masuk dalam harga gram tu, kan? Okey. Contoh 250 1 gram kali dengan 10 gram. Jadi 2500. Tak ada upah. Sebab apa? Sebab dia dah masukkan dalam tu. Sebenarnya 1 gram 232. Ha, 232 contohlah. Jadi kalau 250, 250 tolak 232 berapa? Berapa belah ringgit dia ambil kat situ? Ha, jumlah tu lah yang dia kira upah dalam gram tu. Ha, bila dah masuk upah dalam harga gram tu, dia dah masukkan siap-siap. Dia akan cakap tanpa upah. Sebenarnya upah dah masuk dalam tu. Dari segi rugi atau untung, harga emas tanpa upah dengan emas yang bila kita beli tu belum kira upah, sebenarnya lebih kurang sama je. Tapi kita kena tengok jugalah kedai tu, kena tengok juga setengah tu kita tengoklah kita punya harga, kita punya barang tu kalau 10 rial ke atas mungkin mahal sikit upah dia sebab barang kemas tu berat. Kalau 10 rial ke atas 6300 10 gram 10 rial. Kalau barang kita punya upah tu mesti 700 atau 800. Mesti banyak tu. Kalau dia dapat kurang pun RM50 macam tu lah, dia tak akan bagi banyak kurang. Sebab harga upah ke atas tukang yang buat emas tu mahal, kan? Atas design barang tu mahal. So kita kena faham lah sebenarnya perbezaan antara emas tanpa upah dengan emas yang ada upah ni sama je. Emas yang ada upah ni macam ni. Contoh dia cakap emas 630 satu rial berat. Okey, kita nak beli gendang yang 10 rial berat. Okey, you kalilah 630 kali dengan 10 rial berat. Jadi 6300. Okey, 6300. Lepas tu dia pun campur dengan harga upah. Campur dengan harga upah 700. Jadi harga emas kita 7000. Okey. Kalau kita ni tak tahu nak tanya macam mana, kan? Kita pergi kedai mas, kita cakap macam ni. Abang, saya nak harga emas dengan duit saya ada 7000. Saya nak rantai emas. Okey, rantai emas jenis macam mana yang nak, kita beritahu kedai tu. Tapi kita cakap kita ada duit 7000. Okey. Okey, dia kira-kira dia pun bagi kita. Kita kena tanya dia. Abang, emas saya ni berapa rial berat dan berapa upah? So kita kena tanya. Baru kita tahu berapa kita untung, berapa kita rugi. Macam saya cakap tadi, kalau dia kata 10 rial, okey lah. You tanya dia, hari ni berapa harga emas? Okey, dia bercakap hari ni emas 630. Okey, 630, you ambil handphone, you kira. Ambil handphone sendiri, kira 630 kali dengan 10 rial berat, jadi 6300. Okey, 6300. Okey, contoh pak cik cakap, okey. Harga gelang ni 6900. So you boleh dah, you dah boleh tahu berapa harga upah tu. Maknanya 6900 tolak 6300 maknanya berapa? Maknanya 600 upah barang kemas tu, upah tukang barang kemas tu 600. Okey, jadi barang kita punya nilai emas kita hanya 6300. Okey, jadi untuk perempuan yang suka beli barang emas ni, kita kena tahu berapa yang nilaian emas yang ada dengan kita tu. Okey, setengah orang bila beli emas, dia tak nak harga upah tu mahal sangat sebab dia rasa dia rugi. Okey, contoh macam saya pergi beli emas, kalau harga upah tu 300 setengah 400 tu saya boleh tahan nafas lagi lah. Saya boleh tahan lagi lah sebab orang kata tak adalah mahal sangat, kan. Tapi kalau emas tu harga upah dia sampai 800, 900, 1000 setengah, tu saya tak akan beli. Sebab apa?
dia punya, kita nak dapat untung balik tu banyak sangat kita rugi. Sebab apa? Sampai 800, 900 harga upah tu dah banyak sangat. Ha? Tapi kecuali orang yang memang ada duit, yang banyak duit, dia tak kira dia rugi ke apa, dia nak beli emas tu, okey, belilah. Ha? Maknanya dia beli emas tu dia tak nak jual, dia nak pakai sebagai perhiasan, bukan pelaburan. Ha, macam saya ni, saya beli emas sambil pakai, sambil pelaburan. Ha, contoh, kalau kita pergi kedai ni, saya suka beli barang yang second hand. Use, maknanya orang dah pakai dah. Orang dah pakai barang yang orang dah pakai ni, tidak semestinya barang tu barang lama, tak. Setengah orang tu, dia beli emas saya ni, lepas tu, esok dia pergi jual. Sebab apa? Dia tak suka design tu. Dia rasa tak sesuai dengan diri dia. Dia esok dia tukar. Barang tu dah jadi barang emas tu, contohlah cincin, dia tak suka, dia jual balik. Dah jadi barang second hand, walaupun barang tu masih baru. Jadi, kebetulan kita hak pergi tu, kita pun tanya, abang, ada tak barang emas yang second hand? Ada dek? Ha, dia pun, kita pun tengok, oh, cantik berkilau-kilau lagi. Sebab apa? Sebab barang tu dia baru beli kemarin. Kita datang, kita pun ambil. Ha, jangan cakap barang yang second hand ni barang lama, tak. Ada yang barang lama, hak makcik-makcik tua tu bagi datang, pergi jual kan. Datang nak jual sebab nak pakai duit. Ada yang orang hak yang have orang kaya-kaya ni, dia beli ini esok dia tak mau pakai dah. Dia pergi jual, dia ambil yang lain pula. So, yang tu lah yang untung. Sebab apa? Harga emas second hand ni, dia tak ada upah. Eh? Dia tak ada harga upah. Ha, kalau kata hari ni, 630 sial berat. Ha, okay, barang second hand tu, rantai tu harga dia, RM10 berat. 630 kali 10, 6,300. So, kita bayar 6,300 je. Dia tak ada harga upah. So, untung bulat-bulat. Untung bulat-bulat, tuan-tuan. So, kita lebih better beli emas yang second. Kalau ada, kan. Kalau ada, dia jual. So, macam kat Kelantan ni banyaklah second hand, kan. Tapi kalau ada juga hari-hari yang pekedai-pekedai ni, peniaga-peniaga emas ni, dia takkan jual emas second ni. Sebab apa? Dia nak suruh kita beli emas yang baru. Okey, tak apalah. Time tak ada, kita tak payah. Kita beli yang baru. Lepas tu, kalau kita ada masa, bulan depan ni kita pergi beli, ada yang second, kita beli yang second. Okey, dia atas minat masing-masing. Beli yang baru sebab design baru. Beli yang second ni untuk kita simpan sebagai, orang kata, sebagai harta, ha? Pelaburan kepada kita. Saya pun ada juga beli yang second. Ada juga beli yang baru. Eh? Ha, macam tu. Kalau orang baru-baru nak berjinak dalam emas ni, belilah cincin satu. Cincin satu pun tak apa. Dengan harga 2 gram. 2 gram berapa je? Ha, 2 gram tak sampai 500. 2 gram baru. Kalau harga-harga sekarang, 232 kali 2. 2 gram kan? Maksudnya 464. Ha, tak sampai 500. Beli cincin yang kecil je. 2 gram. Bulan depan, beli cincin lagi. Eh? Simpan cincin tu sampai 10 bentuk. Boleh tukar gelang besar. Tak adalah besar sangat. Mana gelang tu? Orang kata bolehlah. Gelang dalam harga 1,000 lebih. Eh? Ha, macam tu. Cara kita nak membeli emas, nak simpan emas, bermula dengan beli cincin satu, 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 satu. Sampai banyak. Dalam tin. Simpan dalam tin. Ikut dalam bekas-bekas apa pun. Eh? Lepas tu, simpan-simpan, boleh tukar, beli gelang. Lepas tu, simpan pula duit, beli cincin, RM500. Ada juga cincin ni, tak semestinya harga RM500. Yang harga RM200 lebih pun ada, harga RM300 lebih pun ada. Dia panggil cincin bajet. So, kalau pergi kedai, cakap, abang, saya nak cincin bajet, harga RM300. Ha, ada, mesti ada punya. Yang baru ke, yang second ke, mesti ada punya. Kalau contoh di kedai di Kelantan ni, banyak cincin yang second hand atau cincin baru yang tak sampai RM500 harga dia. Boleh cari. Cari, kita pergi beli. Sekarang ni semua orang dah tahu cara nak simpan duit dengan cara beli emas. Okey. Emas dia turun sekejap, lepas tu dia naik mendadak. Tak semestinya nak beli yang besar-besar. Beli yang kecil-kecil dulu pun tak apa. Kita simpan daripada satu cincin jadi 10 cincin dengan harga 300-400 satu cincin.
Okey, lepas tu barulah kita beli gelang, tukar beli gelang, barulah dapat menghasil gelang. Kalau nak beli besar macam sajak tu tak boleh lah kan. Ha. So macam tu cara dia. So perempuan dengan tuan-tuan, kalau tak faham apa-apa, boleh lepas ni, lepas habis tengok video saya ni, boleh subscribe, like dan share. Lepas tu tengah komen di bawah, tanya macam mana cara nak beli apa, saya boleh jawab. Sebab saya selalu pergi ke kedai emas, kawan-kawan, jiran-jiran semua kan, diorang yang berniaga emas ni, jadi saya selalu pergi. Jadi kita tahu cara macam mana. Saya pun ajar saya punya saudara-mara, adik-beradik, cara nak beli emas dengan betul. Bukan kata nak beli yang besar, memang tak adalah. Kalau orang-orang yang kuat, yang sederhana macam kini, tak mampu nak beli yang besar satu. Tapi dengan cara kita simpan emas sikit-sikit-sikit, kita akan dapat emas tu. Okey. Lepas ni saya akan next saya punya channel, saya akan ceritakan apa manfaatnya bila kita ni ada emas. Tuan-tuan perempuan semua, mesti subscribe, share dan like saya. Lepas ni saya akan buat video yang amat berfaedah untuk tuan-tuan puan dengar. Macam mana emas ni memberi keuntungan kepada kita. Boleh beli rumah, boleh beli tanah, boleh pergi haji dan macam-macam lagi. Dia emas ni kalau kita simpan, dia tak akan habis kalau kita kita tahu cara untuk menggunakannya. Lepas ni, next lepas ni, saya ikuti channel saya, saya akan cerita bagaimana emas ni membawa membawa rezeki, kemewahan kepada kita. Bukan maksud kemewahan, tak, maksudnya kita boleh jana emas ni dengan benda-benda yang berfaedah. Okey. Sekian saja saya punya rancangan untuk malam ini. Saya punya rancangan pula, salah tuan-tuan. Saya punya channel pada malam ini. So, lepas ni kita akan jumpa lagi. Okey, jangan lupa subscribe, tekan like and share. Okey. Harap semua berpuas hati dengan apa yang saya ceritakan pada malam ini. Okey, bye.